Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ini adalah hari kedua saya di Semarang. Tapi untuk ngabuburit saya akan jalan-jalan dulu ke Lawang Sewu. Yuk. Halo, Lawang Sewunya ada di sini. Nah teman-teman, sekarang saya mau buka puasa di restoran Pesta Kebun. Restoran ini adalah restoran pertama yang bernuansa Semarang tempo dulu di sini. Menu-menunya pun beragam, dari Eastern, Western, dan sekarang saya pesan namanya Salad Solo. Seperti sop daging ya kayaknya. Tapi bagaimana rasanya, mari kita cicipi. Isinya tuh ada telur, kentang, sayuran-sayuran, daging sapi. Selamat berbuka puasa. Rasanya tuh manis, asin, balance gitu. Enak banget. Sayuran-sayurannya pun segar-segar, ada wortel, kacang panjang, tomat. Ini enak banget sih. Dan dagingnya pun tuh empuk banget. Saya nggak perlu susah payah mengunyah. Enak banget sih ini, sumpah. Kuahnya segar,
rasanya pun balance gitu, manis, asin, gurih. Dagingnya empuk. Ya kalau makan makanan enak gini cepet habisnya. Ronde kedua, lumpia. Lumpianya juga enak banget guys, crispy, crunchy. Terus dikasih saus, kayak saus apa ya ini? Ada rasanya manis. Dengar nggak suaranya? Crispy banget. Habis. Oke, selesai makan di restoran Pesta Kebun. Setelah ini saya mau hunting kuliner lagi di Pasar Semawis. Seperti apa makanan dan tempatnya? Ikuti saya terus. Sekarang saya sudah ada di Pasar Semawis, tepatnya nama lainnya itu Warung Semawis. Di sini banyak sekali ya kuliner-kuliner street food berbagai macam. Tapi di sini tuh bukanya mulai dari jam 18 sampai malam lah. Nah, sekarang mari kita hunting. Pak pesan. Mau pakai rasa apa? Lah belakang ada. Coklat kacang. Berapa, Pak? 10.000.
pesan pisang coklat kacang. Ini pisang planet ini sudah khas banget sejak 1960. Jadi pisangnya tuh dipenyet. Enak. Habis makan ini, menunya jeruk murni. Segar. Kita lanjut hunting kuliner lagi yuk. Tempe mendoan. Kalau makan tempe mendoan pakai sambal kecapnya. Selamat makan. Tekstur depannya tuh crispy gitu ya, terus di dalamnya empuk, tempenya tebal. Oke, selesai hunting kuliner untuk hari ini. Perut saya sudah kenyang, bahagia tentunya. Sampai ketemu di hunting kuliner selanjutnya.